awal walaupun dia cool, tapi dia dengan Syah dia jadi lain. Tapi Syah respect sebab dia sangat sabar dengan Syah. Itu yang membuatkan bila Syah tengok dia sabar Syah, automatically Syah belajar untuk sabar macam dia. Macam secara tak langsung, itu adalah benda yang Syah belajar as kita progress dalam rumah tangga. Syah honestly ini Syah cakap, Syah tak sangka Syah kahwin dengan awal dah 11 tahun. Honestly, Syah rasa macam Syah baru kahwin dengan dia. Memang kalau dari segi orang kata, alah aku nak nangis kenapa ni? Hey! Dari segi kalau orang kata, dia macam, memang banyak sangat struggle dia. Cuma Syah rasa macam, tak sangka dah 11 tahun, dah tak sangka. Syah rasa sekejap lah. Tapi Syah rasa macam berkat kesabaran masing-masing yang membuatkan Syah dengan awal macam alhamdulillah setakat ni masih lagi boleh bertahan. Syah tahu struggle kita orang yang orang lain tak tahu. Cuma itulah, like I said, Syah pun dikuatkan oleh awal. Awal pun Syah rasa tunjuk contoh yang baik kat Syah. So Syah rasa macam okay lah, you know, ini jodoh Syah dengan awal. So sampai bila tak tahu, tapi kita cuba selagi boleh. Syah rasa macam itulah, mungkin sebab itulah macam dah lama orang kata, dah bila Syah dengar balik 11 tahun lah, dah 11 tahun. Kalau Syah rasa macam tak lama, Syah rasa macam baru lagi kahwin dengan dia. Oh sebenarnya dah 11 tahun. Kita dengar 11 tu macam besar, tapi to me 11 tu masih lagi sikit, masih lagi kecil. Banyak lagi benda yang Syah belajar. Orang kat luar tak tahu yang kalau kita orang bergaduh, kalau orang tengok macam lah macam ni ke, tapi cuma benda tu tak dikongsikan. Kalau ada masalah ke apa ke, dia cuma berlaku di dalam rumah sahaja. Kalau orang dalam rumah tu atau kawan-kawan terdekat tahulah apa yang terjadi. Tapi disebabkan itu juga, bila kita duduk, bila kita ambil masa balik, kita rasa macam banyak sebenarnya perjalanan-perjalanan kita yang dah kita lalui, banyak rintangan-rintangan yang kita dah lepas. Kita rasa macam tak berbaloi untuk kita sacrificekan marriage ni untuk something-something yang biasa. So kita akan pull balik. Syah pula saya sangat bersyukur sebab dia jenis orang yang sangat berterus terang. Dia sangat suka kalau ada masalah kita bincang. So saya sebagai seorang suami, saya amat bersyukur bila ada Syah ni. Dia jenis yang macam kalau ada masalah, cakap. So bila kita bercakap, benda tu daripada tegang dia terus jadi macam, oh ya ke, itu ke you rasa, so sorry lah, I tak tahu. So benda tu awal dulu tak tahu yang komunikasi dalam hubungan tu adalah sesuatu yang sangat penting. Sampai awak kahwin dengan Syah, so apa benda yang berlaku semua, kita gaduh macam musuh. Tapi bila kita communicate, benda tu akan jadi macam, lah sebab tu ke, okay lah, sorry dan sebagainya. So awak rasa mungkin resepi tu yang kita amalkan yang membuatkan kita rasa kalau ada masalah sebesar mana pun, ianya dapat diselesaikan dengan baik.